Hah? Tuh temennya dapat lele tuh. Ah, temennya dapat lele. Mana? No, temennya itu dapat lele. Patin. Oh, ini patin. Yang ke situ pas mau ke situ ya. Oh, gede patinnya. Ya entar ini kan. Ini kameramen saya apa? Saya orangnya paling komik kan. Saya bilang 6:30. Iya Pak, siap. 6:30 belum datang, gua tinggal. Gimana posisi ini? Kamera sama semua? Boleh. Sama us. Iya kan? Iya, berkang itu. Sudah. Kamu fotoin itu. Pinggir kamu mengganggu tas-tas kamu. Silo enggak gitu? Iya. Hah? Silo, kamu kan ditajet dijawab. Ini loh. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mabar dadakan nih guys. Mabar dadakan karena nggak direncanain ya, langsung lah pokoknya. Ya oke. Okay. Mabar bareng Kang Ito nih guys. Suhunya, wah suhu panjempol. Hari-hari gitu. Iya. Ya mbak, hari ini kita pakai umpan apa mbak? Jadi selain brand Gempol sama Pelangi 313, kita ada satu brand baru yang kita sebut nama Hypromax. Hypromax itu ini, Hypromax singkatan dari High Protein Maggot. Jadi High Protein Maggot, teman-teman pemancing kan selalu berpikir kalau umpan itu aroma, kemudian ada yang mengatakan bahwa dengan menggunakan protein. Nah, semakin tinggi protein katanya rating streknya makin tinggi. Saya sendiri tidak bersependapat dengan itu, tapi oke lah. Kebetulan saya bisa menciptakan produk yang berprotein sangat tinggi untuk ukuran ikan. Karena ukuran ikan standar nila, lele dan sebagainya itu antara standar nasional kita itu adalah 22-32%. Nah, ini kita buat dengan 42. Karena berbahan dasarnya benar-benar dengan kualitas bahan yang bagus dan kita menggunakan bahan impor. Fungsinya ini kita create untuk pakan koi sebetulnya. Karena pakan koi itu butuh nutrisi serta vitamin yang besar. Nah, kalau untuk breeder atau untuk pembibitan atau untuk perikanan, benar itu protein bisa membuat ikan menjadi bagus. Tapi kalau untuk mancing, ya karena kan mancing itu hanya sekali langsung kita tarik. Cuma saya meng-counter aja bahwa kalau setiap protein tinggi dimakan bagus. Tapi dari hasil uji coba yang kita pernah lakukan berkali-kali, ya responnya bagus. Nah hari ini saya berkesempatan memberikan sampling kepada teman-teman. Terima kasih juga kalau sudah mau hadir. Kita silakan mencoba dan merasakan sendiri sensasinya seperti apa. Namanya Hypromax, High Protein Maggot dari Maggot. Jadi kita ambil dari maggot. Maggot itu proteinnya 47%, tapi karena proses dan sebagainya dia turun, kita ciptakan di 42. Karena kalau semakin tinggi banget proteinnya juga nggak bagus juga buat ikan. Nah, saya kira itu, selamat mencoba dan apapun hasilnya tolong dilaporkan. Mau jelek, mau bagus, mau apa silahkan. Tapi yang jelas hari ini saya senang, bahagia karena kita
Sekarang kan ya, langsung ayo mancingnya. Hari Senin lagi kan. Pakainya gimana Mbah cara pakainya? Ini Omoko yang sudah tahu lah, pengalaman ini berkali-kali. Simpel sih, sebenarnya udah siap pakai. Bisa menggunakan air hangat, air panas atau air biasa. Simpel banget pokoknya, jadi umpan ini dibuat sangat praktis. Tanpa dicampur lagi ya, itu tergantung memancing lah. Ya, kalau tapi untuk sugesti sih biasanya kalau saya cuma saya kasih amisan satu sendok sama esen apa apik aja terserah bebas. Udah itu aja pasti makan bagus. Saya udah coba berkali-kali untuk ikan mas bisa neter, bawal apa semua juga udah bisa makan. Kita makanya hari ini kita mau bersihin nih karena katanya banyak ikan nila kan. Banyak. Kita lihat. Kita cobain. Ya, gimana teman-teman? Kita mancing? Gimana? Hari ini pokoknya kita happy mancing. Yang penting happy mancing. Yang penting kita silaturahminya semakin erat lagi ya, Mbak ya. Ya, amin. Nah, nanti kita jadwalin yang lain-lainnya ya. Jadi ayo silakan ambil masing-masing dua ya. Oke, siap. Jadi buat umpan itunya, umpan intinya. Umpan intinya. Oke. Thank you teman-teman. Oke. Dengan umpan jempol mancing jadi. Wow. Aduh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mong Fishing. Nah, saya sekalian mau review umpan magot nih. Umpan ini ya dari produk jempol. Ayo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mong Fishing. Saya mau sekalian review ini nih. Dari produk jempol si Promag ya. Nah, kita pakai yang udang sama salmon, telur asin 1 sama kembung amisan dari jempol juga 1. Oke, lanjut. Kita ambil kuningnya aja. Cacing. Oke, cukup ya. Kita mancing di Undui. Nah, mancing ikan campur-campur, ikan apa aja. Jadi kayak ini kita mainnya main pelet. Main pelet kita masukin plastik aja ya. Oke, sip. Kalau dia kayak orang satu. Kalau mas kan ngetrik, kalau jalan jalan. Iya. Jangan mau hilang itu. Tik-tik-tik. Iya. Kalau pakai percuma. Halo Kang Ito. Mau fisik. Mana? Udah ini. Ada tanda-tanda gak? Tanda-tanda banyak, ikannya belum turun. Sabar aja, namanya mancing kan sabar gitu ya. Iyalah. Nanti ada waktunya untuk nariknya. Iya, betul, gitu. Betul.
Tapi moga-moga. Gimana Mang Fishing udah ada belum? Belum. Belum. Ya. Target apa nih ikan buat Kang Ito? Bagi saya cuma pengennya narikin nila aja. Oh, karena nila. Kan oh, yang ini daratan nila banyak memang. Ya, potensi ikannya banyak, cuma ikannya masih di atas. Biasa kalau kegiatan apa? Kebiasaan nila kan kalau pagi ngambang, kalau siang mungkin turun. Kita tunggu aja nanti seperti apa gitu. Oke. Selamat mancing ya buat mau fishing. Oke, Kak. Mantap, Kang Econ Maung Fishing datang jauh-jauh dari mana, Kang? Kerawang ya? Iya. Pelet protein tinggi, guys. Mantap. Makanin banget. Iya, siap. Jangan lupa buat teman-teman like, comment, share channelnya dari Maung Fishing. Pokoknya mantul. Yes. Kita nih gua suruh pagon tuh kan cacing makanin. Oh,
jalanin mulu. Kan lu sabar tuh, kalau nggak sabar mah putus. Oh, pasti nggak boleh begitu sih. Wah, mantap. Wah, enak. 5 kilo itu mah, 10 kilo mah ya. Ini hari Senin enggak ngapa.